Nah, halo seluruh kafe, kembali lagi bersama saya Kelocel. Nah, untuk kali ini jadi hari ke Senin Selasa Rabu. Hari ketiga aku di Indonesia ya, di Semarang. Ini aku sekarang mau ke suatu kampus. Satu kampus karena diundang sama dosen ya. Sama dosen sama suruh ke sana gitu katanya. Sebenarnya kampusku dulu sih ini. Nanti kita mau ke sana ketemu dosen sama sambil memberi sedikit oleh-oleh ya. Itu sama mau ngirim paket nih titipan teman-teman tadi ya. Itu aku enggak sendiri, aku ditemenin ini nanti temanku yang nganter aku pakai motor ke sana. Tuh, jadi panas banget ini jam duhur jam 12-an lah. Setengah satu ini. Kita mau ke sana. Yuk nanti kita aku di sana mau ngapain aja aku juga enggak tahu sebenarnya. Di sana mau ya paling main-main aja sih, tapi coba nanti kita lihat ke sana. Yuk, cus. Kantornya sebelah mana ya? Mungkin aja coba kita cari kantornya sebelah mana. Kantor aktor gimana? Ini satu plus lima, satu empat. Ya, makasih sih. Mbak, maaf tanya, untuk jadi bahan perawatan gimana ya kantornya? Dibalik. Oh, dibalik sana, iya. Mas, apa artinya apa? Mulai sekarang kerjanya itu semangat gitu. Gajinya itu hanya 10-15. Iya, padahal. Saya pengen 20. Nabung ya. Gajinya 15 juta, berarti kan gaji kita buat makan. Di sana aja kurang. Nah ini jadinya katanya Bu ini, kita yang masuk kelas ya Bu ya? Iya, masuk kelas. Mau jadi pembicara. Kelasnya mana Bu? Iya, kantornya duluan sana. Terus habis itu kerja sini. Dan yang tadi itu, terus barusan juga di situ. Mana masih kosong? Run. Luangkan waktu untuk main ke kampus tercinta ya. Pengen ke kuliah adik yang ada di sini. Yang
Jokowi atas. Sebutkan 10 nama ikan. Udah, gampang banget. Selesai tadi habis ketemu dosen ngobrol-ngobrol sama di kelas juga ngobrol sama anak-anak di sana. Nah ini jadi udah selesai tadi hampir ya ngobrol-ngobrol biasa sih, malah ngobrol di situ malah grogi akunya tadi ya. Ya mungkin itu aja tadi, mungkin semoga ya adik-adik kelas ini di kemudian kebetulan aku lagi di kampus ini Widya Usada Semarang. Dulu aku kuliahnya di sini. Ya kebetulan alhamdulillah aku bisa ke Jepang. Tuh tadi ketemu dosen ya, akhirnya namaku jadi tahu semua mereka ya. Awalnya dulu juga nggak tahu namaku siapa dosennya. Sejak aku ke Jepang jadi mereka tahu dan hafal. Tuh nah itu mungkin yang bisa aku share untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Tuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sholat dulu di musola ya.